Thailand. Bercerita tentang pelombongan bauksit, antara sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat sivil adalah keprihatinan masyarakat akademik, pengkaji kita ataupun para saintis kita terhadap kemusnahan dan juga pencemaran alam sekitar yang terpaksa ditanggung masyarakat di sekitar Kuantan. Sama ada mereka bekerja sebagai ataupun kaki tangan awam yang berulang-alik di kawasan tersebut, masyarakat anak-anak kita ke sekolah, nelayan-nelayan di sekitar kawasan-kawasan penempatan sekitar Sungai Balok dan sebagainya, semua terkesan. Jadi adakah masa 3 bulan ini perlu diambil peluang oleh pihak yang berkenaan, misalnya Kerajaan Negeri Pahang, untuk engage dengan para saintis kita, para pakar-pakar alam sekitar kita, mereka yang kata pun expert dalam bidang pelombongan, supaya sekurang-kurangnya kita bergerak satu tahap ke hadapan untuk memastikan kesilapan setahun yang lalu boleh diperlahankan dan kita dapat pulihkan perkara yang rosak itu. Ya. Sebenarnya di Malaysia ni, kalau orang ada sebut adakah kita ramai pakar-pakar yang berkenaan dengan perlombongan spesifik pada bauksit atau pelombongan apa-apalah. Ya, apa memang kita ada. Sebenarnya hanya kita perlu cari. Ya. Dan kita memang sudah ada satu kumpulan yang baru-baru ni kita menulis satu kertas kerja dan 14 muka yang kita tulis bersama daripada pihak-pihak profesional, akademik, ahli akademik dan profesional. Ialah ramai 70 orang yang kita buat cadangan dan sebagainya. 70 orang dan kita hantar kepada akhbar-akhbar yang keluar dalam pelbagai bidang. Semua semua ada dalam bidang masing-masing, ada yang daripada kejuruteraan dan sebagainya, daripada ahli mineralogi dan sebagainya. Memang kita ada disebut dalam akhbar pihak kerajaan negeri, terutamanya Menteri Besar Pahang memohon kerjasama atau khidmat dari pihak saintis. Saya kata saya memang terbuka dada, saya tak gaduh itu. Memang kalau diminta, tidak diminta pun kita sudah kita buat kajian. Ya, kita buat persempalan air, buat persempalan udara. Kita nak lihat apa yang yang menjadi risiko, terutama risiko kesihatan pada penduduk di sekitar kawasan pelombongan bauksit. Pihak kementerian terlibat, misalnya Kementerian Kesihatan, Kementerian NRI, Alam Sekitar dan sebagainya. Banyak pencanggahan fakta, banyak pencanggahan dari sudut analisis yang diberikan, sama ada dari aspek keselamatan menggunakan air di kawasan tersebut. Ada mengatakan bahawa masih selamat, sekejap pula rasa tidak selamat. Itu juga dengan sumber makanan, misalnya hasil tangkapan di sekitar laut ataupun nelayan kecil pantai tersebut, mengatakan jangan makan kerana mereka sudah tercemar plankton-plankton dan sebagainya. Pastinya ikan-ikan tersebut tidak wajar dimakan oleh manusia kerana kita akan terus mendapat impaknya. Jadi macam mana, Prof, realitinya? Saya rasa kalau kita hanya melihat persempelan atau percontohan tu hanya sekali, memang susah nak buat keputusan. Jadi sebenarnya saya rasa pihak kerajaan pun, agensi-agensi berlainan, umpamanya kita kata Kementerian Kesihatan, dia buat persempelan untuk daripada air, daripada air sungai, punca air sungai, raw water, daripada muka sauk atau water intake, dia buat persempelan. Juga air yang sudah dirawat dia buat. Manakala pihak Jabatan Alam Sekitar lebih kepada hanya membuat persempalan di sungai-sungai tertentu. Jadi sebenarnya mengikut keadaan, Kang, kerana isunya pencemaran terutamanya daripada bauksit, terutamanya dari apa yang kita sebut sebagai logam berat atau heavy metal yang terkandung, terkandung tu masalahnya. Kalau selepas hujan memang kalau air sungai itu memang tinggi dalam logam berat kerana air larian, run off daripada permukaan itu terus masuk ke sungai, memang tinggi. Tetapi apabila yang saya kata alhamdulillah juga, apabila melalui sistem pengolahan, maknanya memasukkan tawas, melakukan flokulasi semua dan penapisan, alhamdulillah logam berat itu rendah, rendah lagi. Tetapi kita tidak boleh mengambil risiko tersebut. Kerana takutnya boleh tinggi, masalahnya logam berat berkumpul dalam lemak. Kita takut, maknanya bukan hanya daripada minuman, daripada kita punya pernafasan. Kerana kalau katalah habuk itu daripada daripada kenderaan, penduduk yang tinggal di sebelah jalan, habuk yang masuk yang kita sebut PM10, particulate matter 10 mikron, dia akan masuk ke dalam kita punya paru-paru. Dan itu pun boleh berkumpul juga. Lagi
lain pada air minum. Yeah. Kalau kita makan, apa tu, makan makanan utamanya daripada ikan-ikan atau resik apa ni, remis daripada pantai dan sebagainya. Isu remis ni yang sekarang musim dia, dia adalah filter feeder. Hmm. Apabila benda lalu dia makan, dia tak boleh mengejar makanan. Jadi kalau katalah air itu penuh dengan logam berat, dia telan sekali kalau kita makan. Jadi memang betul lah kalau disebut oleh pihak apa ni, Jabatan Perikanan, jangan makan lah kalau boleh remis-remis atau ikan-ikan yang mati di sekitar pantai warna merah dan sebagainya. Dari sudut kata pun, kalau kita nak mulakan semula ataupun kita dapat kata pun satu komitmen bahawa kita nak rectify ataupun memulihkan kawasan-kawasan yang sudah dilombong dengan boksit ini. Okay. Jadi apa perkara yang perlu diberi perhatian dahulu, Prof? Sebenarnya kalau dalam isu perlombongan saja, maknanya tapak perlombongan. Ya. Sepatutnya kalau modus operandi dia, kalau untuk melombong kawasan, kita panggil ini adalah sebagai strip mining atau open cast. Maknanya dia Menarah. Menarah. Dia pertama buang pokok. Kalau modus operandi sebenarnya, pokok-pokok sama ada pokok sawit atau pokok-pokok asal, kita letak tepi dalam nursery. Dalam maknanya kita simpan, kita jaga. Tanah dia yang topsoil. Jangan musnahkan lah. Jangan musnah. Okay. Kita letak tepi. Letak tepi. Jadi apabila sudah dikorek apa semua, patutnya itu diletak kembali, ditanam kembali. Tapi still ada kesan, ada juga masalah, ada kesan. Kerana apa yang saya tahu daripada pakar-pakar apa tu mineralogi dan apa ni geologi mengatakan masalahnya kita takut apabila sudah dikorek semua tu, kita bukakan macam satu buka keadaan apabila hujan, yang takutnya terkeluarnya satu heavy metal atau logam berat tadi, kromium 3, trivalent. Mengikutnya, saya pun tak cek lagi dia punya fakta itu, mengatakan kromium trivalent ini menjadi satu jenis racun kepada kelapa sawit. Itu saya takut sekali. Maknanya apabila jadi macam tu, bukan sahaja pokok baru susah nak ditanam. Saya takut semua air jenis larian yang berdekatan itu akan pergi kepada ladang-ladang berdekatan. Saya takut mati semua kelapa sawit. Jadi apabila sudah habis apa di perhubungan boksit, saya takut orang Bukit Goh cari makan daripada mana lah asal. Kena patutnya kembali kepada sawit. Saya takut kromium trivalent ini boleh menyebabkan kematian. Prof, kita lihat yang kedua. Okay. Selepas ini kita akan lihat dari sudut peranan masyarakat awam. Okay. Di Bukit Goh ada pelbagai pihak. Sama ada yang memberikan kebenaran untuk melakukan perlombongan boksit kepada pengusaha. Yeah. Mereka yang menentang, mereka juga yang paling terkesan sekarang. Masyarakat yang tidak terlibat langsung tetapi terpaksa mendapat kesan daripada proses ini kerana berada di kawasan sekitar. Jadi apa yang mereka perlu lakukan? Kurang-kurangnya mereka bersedia. Kalau pilihan yang ada, mungkin ada pandangan Prof tersendiri tentang itu untuk memastikan processing ataupun boksit processing ini meminimumkan impak kepada habitat yang berada di sekeliling kawasan tersebut. Okay. Kita rehat seterusnya. Okay. Jumpa lagi selepas ini. Saya rasa kalau negara luar, kalau ada kaitan dengan pencemaran alam sekitar, parti politik yang membawa agenda ini ada can untuk menang dalam pilihan raya. Tetapi di Malaysia tak tahu pula. Kerana kita lihat beberapa insiden melibatkan alam sekitar, banjir besar di Kelantan tahun lalu masih tidak selesai dari sudut penginapan dan sebagainya. Apatah lagi dengan isu boksit ini, adakah hanya untuk ataupun penyedap dalam menghadapi ketika isu ini saja, sedangkan ia memberi impak merentasi semua pihak, merentasi pelbagai disiplin kehidupan kita. Yang ataupun fikir-fikirkanlah penonton di luar sana. Terima kasih kepada Prof Dr. Maketak Muhammad, Pencara Jabatan Kejuruteraan Kimia dan juga Kejuruteraan Tenaga Universiti Teknologi Malaysia dan juga mantan pengerusi Malaysia Nature Society MNS Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Prof, kita selalu memberi laporan terkini ya, Prof, kepada Esrawani. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami dan jangan lupa buat turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian, assalamualaikum. Insya-Allah kita jumpa lagi.